Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi Nizam Laksmana ingin ambil peduli dengan komen negatif segelintir netizen yang menganggap dia sengaja cari penyakit apabila meneruskan urusan persembahannya di Sabah baru-baru ini. Nizam, 54 tahun, kini perlu menjalani prosedur kuarantin selama 14 hari di rumahnya bagi memastikan sama ada dia bebas daripada jangkitan pandemik COVID-19. Ditambah, Sabah kini adalah negeri yang mencatat jumlah peningkatan COVID-19 tertinggi setiap hari di Malaysia. Mengulasnya, Nizam berkata sebagai ketua keluarga menjadi kewajipannya untuk menerima tawaran menyanyi tidak kira di mana saja bagi mencari rezeki halal. Justru pada 23 September lalu saya ke Sabah kerana mendapat undangan, namun yang pasti SOP dilakukan agak ketat, katanya. Aku dengan perintah kuarantin ditetapkan kerajaan. Nizam berkata dia nekat menerima undangan persembahan itu di atas alasan tersendiri. Nak cakap apa terpulanglah, asalkan saya tahu perlu pastikan atas meja di rumah saya ada makanan kerana tidak mahu meminta jika sudah tiada. Keperluan setiap kita tak sama dan kerja kita juga tak sama. InsyaAllah Allah tahu niat saya. Ujarnya selama di sana dia amat mementingkan penjagaan SOP diri bagi mengelak jangkitan COVID-19. Saya sentiasa pakai pelitup muka, scan suhu badan, sanitizer tangan, mandi yang kerap dan jaga penjarakan. Setiap kali selesai menyanyi, saya terus balik ke hotel dan terus mandi. Sepanjang 5 hari di sana, bacaan suhu tidak pernah melebihi 36.7. Menurut penyanyi lagu Gugurnya Bunga Cinta itu, dia bersyukur kerana isterinya serta anak-anak memahami keadaannya. Saya berdoa agar semua keputusan yang bakal saya terima nanti negatif. Namun jika sebaliknya, saya reda untuk dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Nizam berkata, disebabkan kuarantin dengan gelamping itu, dia terpaksa membatalkan dua program yang sudah dipersetujui sejak awal di Kuala Lumpur dan Melaka.